beautifikasi di Ragunan berapa ya, Bu, total? Jadi gini, untuk beautifikasi kita hanya anggaran kita minta untuk tahun ini untuk di Pemprov kita kurang lebih 130 miliar lah dengan pendapatan kita sebagai BLU. Targetnya itu kapan sih, Bu, dan apa saja yang akan dilakukan untuk beautifikasinya, Bu? Terutama kita akan lakukan beautifikasi di kandang-kandang dan kita akan perbaiki kandang-kandang yang ada. Diapain aja, Bu, untuk kandangnya? Nanti kita perbaiki. Kita perbaiki dan kita akan membuat zonasi. Target selesainya, Bu? Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat karena memang kaitannya kita berhubungan dengan makhluk hidup. Kita harus pikir juga nanti bagaimana pada saat satwa ini mau kandangnya mau diperbaiki, pemindahan satwanya seperti apa, itu yang harus kita menjadi perhatian. Jadi nggak bisa untuk dalam waktu singkat untuk melakukan beautifikasi. Apakah, itu proses. Apakah ditutup atau gimana, Bu? Kan nanti bisa mengganggu kunjungan juga atau bagaimana? Ya. Mungkin ke depan kita, mungkin nanti kita minta arahan pimpinan ke depan untuk terkait beautifikasi, apakah kita perlu tutup atau tidak. Mungkin kita bisa lakukan sih secara parsial ya. Jadi nanti zona-zona dulu satu-satu kita selesaikan supaya pengunjung masih bisa ada yang masuk ke dalam kawasan TMR. Sekitar 2 tahun gitu ya? Mungkin bisa lebih ya, karena kita luasnya kurang lebih 127 hektar. Kalau sekarang proses sampai mana beautifikasi itu? Kajian atau? Sebetulnya beautifikasi kita perbaikan. Kita tahun kemarin ada 2 perbaikan kandang yang kita lakukan, perbaikan kandang unggas. Nanti tahun ini juga akan ada lagi perbaikan kandang. Nggak perlu ada kajian itu ya? Sebetulnya kita hanya butuh untuk zonasi saja sih, gitu. Zonasinya itu dipisahkan berdasarkan? Nanti kita nggak apa-apa bisa juga dengan kajian, mungkin nanti kalau nggak dengan tim-tim tenaga ahli yang ada di kita. Masa bukan zonasi pembedakan ini hewan apa, hewan apa gitu? Iya, carnivore, herbivore, nanti kita zonasi seperti itu. Kayak primata sudah ada kan, pusat primata smutser. Kalau tahun kemarin anggaran beautifikasinya berapa? Sebetulnya kita 2 tahun refocusing, kita nggak punya anggaran ya. Yang 2 tahun yang lalu, jadi kita nggak ada beautifikasi. Berarti baru tahun ini dapat yang 130 miliar itu ya? 130, ya.